Putri Ratna Sarumpaet, Atika Hasiholan, kami siang menjenguk sang ibunda di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Atika Hasiholan kembali menjenguk ibundanya, Ratna Sarumpaet, yang tengah menjalani masa tahanan sebagai tersangka penyebaran berita bohong atau hoax. Dalam keterangannya, istri dari Rio Dewanto tersebut mengatakan dirinya hampir setiap hari menjenguk ibunya yang saat ini dalam kondisi sehat. Sementara itu, penyidik Polda Metro Jaya kembali mengirimkan berkas tersangka penyebaran berita hoax tersebut yang sebelumnya telah dinyatakan P19 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Oh ya, tiap hari sih jadi. Hampir tiap hari. Ada keluhan nggak dari ibu selama ini? Mbak Tika hari ini jenguk ibu? Iya lah, jenguk siapa lagi. Tapi ada requestan khusus nggak biasanya, Bu? Dari mama ada request? Nggak sih. Soalnya kan kemarin sempat dulu menopsi makannya kan? Ya, sekarang udah agak mendingan. Udah mau makan. Aduh, pas gue mau jatuh lagi. Mbak Tika sama siapa aja, Mbak, kemarin? Sama suami saya, sama anak saya. Mungkin sih udah ada di situ. Oke, siap.